Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wih, gila, masih inget YouTube ya? Masih inget loh. Padahal biasanya sekarang jadi creative director. Galnya sama Mas Gilang, kenakan, like private jet. Masih inget YouTube juga? Masih lah, karena YouTube itu gunanya untuk mendokumentasikan hal-hal pribadi. Apa? Pengalaman pribadi. Oh, hal-hal pribadi ya. Untuk dipelajari teman-teman. Nah, di episode ini gue ajakin kalian main ke Barbecue Ride Bandung. Kita akan lihat keseruan acara ini. Berarti di sini juga sate ya? Kenapa itu? Kan barbecue. Iya, ini barbecue tapi enggak lihat barbecue ya. Udahlah, nanti pokoknya ditonton aja terus ya. Dah. Oke, jadi di acara hari ini gue ngerasa yang paling senang adalah bisa ngumpul lagi sama teman-teman yang main motor di Bandung. Karena Barbecue Ride tahun lalu itu tragis, tragisnya itu ke-cancel di mendekati hari H. Dan itu sedih men, kecewa. Kita udah siap-siap, udah nyiapin motor, mau berangkat gitu. Tapi ternyata ter-cancel karena kondisi pandemi ya. Sedangkan untuk tahun yang sekarang kita bisa ngumpul lagi tuh rasanya kayak kayak orgasm gitu. Dan di sini gue ketemu banyak banget teman-teman gue yang udah lama gak ketemu karena masing-masing karantina karena ikut Indonesian Idol sama Avi. Tapi di sini kita bisa nongkrong lagi, jadinya happy. Jadi ini kita menuju ke booth-nya FMC. FMC itu sebuah brand clothing anak motor banget yang udah established cukup lama. Kita mau lihat apakah produk-produknya memang menarik ya. Kita ke sana. Oke, buat yang belum tahu apa itu Barbecue Ride, ini sebenarnya event yang udah rutin diadain di Bandung terutama. Ini acara semacam tempat kita untuk kumpul bareng anak-anak pecinta motor di berbagai genre, custom terutama. Dan ini acara kemarin-kemarin udah rutin, cuman gara-gara Pak. Sakit bangsat. Mau dong ini juga, cabut. Buat lo Barbecue Ride itu apa? Barbecue Ride itu adalah acara motoran. Terus yang keren sekali. Yang mengobati rasa kangen kita udah 2 tahun gak ada acara offline. Iya, sedih ya. Seneng banget kan. Lihat keramaian gini seneng banget. Terus kenapa? Kenapa lu sampai dari Jakarta mau ke sini? Iya loh, gue bela-belain ke sini loh. Lu inget gak sih sebelum acara yang di sini lu nenda sama cewek lu, bini lo ya? Istri. Iya lo, kalau lo sama cewek lain iya gue tahu. Waktu itu gue lihat Dimas sama bininya datang ke Barbecue Ride yang temanya camping di Lembang ya, yang ada tendanya. Gue lihat malam-malam tenda Dimas goyang. Tapi kayak gue lihat Mas Alit sudah tepar depan panggung jam 9 malam. Memalukan. Dah. Sip. Jadi ya itu tadi, Barbecue Ride itu menjadi semacam momentum untuk kita ngumpul bareng teman-teman pecinta motor, pecinta skena, custom, dan yang paling penting kita semua ngumpul di sini dengan penuh kehangatan, menjawab dari segala jenis kerinduan yang kemarin sempat tertahan gara-gara pandemi. Nah, di sini tuh kontennya ada banyak men, ada live music, ada ini lelang untuk disumbangkan ke Yayasan Kanker Pita Kuning. Terus ada juga booth-booth lokal produk dari berbagai kota di Indonesia. Dari Bandung ada, dari Jakarta ada, dari daerah-daerah lain pun juga ada banyak produk dijualin di sini yang kualitasnya tuh enggak kalah sama kualitas impor. Jadi gua datang ke sini tuh pengen selain nongkrong sama teman-teman juga pengen belanja produk-produk
lokal yang kualitasnya bagus-bagus ini untuk bikin suasana riding gua, vibe riding gua itu lebih menyenangkan lagi. Sayangnya kalau kita ngomongin kekurangan dari acara ini adalah terlalu cepat. Memang mungkin maksudnya dengan segala prokesnya cukup ketat, dalam artian yang kesini harus sudah vaksin lah. Terus tadi dibagiin antigen gratis juga untuk pengunjung. Sudah sangat bagus, cuman memang dibatasi waktunya, event harus selesai pukul 6 sore. Dan itu yang sebenarnya menurut gue kurang. Mungkin bisa lebih lama lagi karena kami kesini juga jauh. Terus acaranya cuma sehari, gak nyampe malam juga. Ya semoga kondisi kita jadi lebih baik ke depannya. Sehingga nanti kita bisa ngumpul dengan lebih bebas lagi. Kita bisa riding rame-rame, bisa seru-seruan bareng lagi. Silakan menikmati vibe acara hari ini. Ceritanya gue bangun tidur, buka Instagram, terus ngelihat ada Landy short wheelbase bagus-bagus gitu. Terus mendadak pengen. Nah, kebetulan di Bandung ada yang punya Landy SWB dijual. Nah, hari ini ngajak Cang Adi untuk ngetes Landy-nya apakah cukup sehat atau enggak. Kalau sehat ya bakal ditebus. Ditebusin sama orang keuangan gue. Kita lihat apakah landingnya sebagus itu. Yo, kalau cocok bayarin. Bismillah. Giginya, wah enak, masih halus mesinnya, tarikan masih dapat. Enak juga ya nyetir Landy ya. Power steering, enteng banget. Hampir nggak perlu adaptasi gue. Giginya masih enak. Kopling enteng. Wah, ajib. Setirnya masih ajib. Menyenangkan sekali ternyata naik Landy. Ada dua lagi nggak? Tiga juga ada. Sepertinya gue mulai keracunan Landy nih. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Kalau beli sih nekat sih ya, maksudnya dibeli di sini, habis itu dibawa balik Jakarta langsung disetir. Gimana? Jadi kalau di jalan nanti ada apa-apa, ketahuan nih. Tapi kalau aman sampai Jakarta berarti ya sehat. Mari kita coba. Nego-nego.
Oke, di sini gue udah bareng Mas Edgar, si builder dari Landy ini. Ini Landy series berapa, Mas? Series 2A. Tahun? Tahun 61. 61. Nah, ini sampean udah bangun berapa lama? Baru mobil sih dapetnya emang kondisi begini, tapi udah finishing dikit-dikit sama sendiri. Terus Mas Edgar apa ini? Paling ganti batok. Tadinya hardtop. Softtop. Saya ganti batok. Oke. Nah, ini kan katanya dijual. Ya. Bukanya berapa? Bukanya sih 175. Oke, berarti bakal gue dealin di 145. Mas, untuk mobil ini kondisi mesin gitu-gitu, apa sih ini swap atau enggak gitu-gitu? Enggak, mesin, gearbox, transmisinya masih, transfer case-nya ori. Masih 4-wheel drive ya? Masih 4-wheel drive, bawaan dan loper. Siap untuk dipakai adventure berarti ini? Siap. Semakin tergoda untuk membelinya. AC lagi udah power steering juga? Iya, power steering. Tadi gue coba test drive, enteng, setirnya akurat ya. Iya. Tipis-tipis berani loh. Terus transmisinya juga masih solid, nggak perlu di... gerayangin gitu ya. Gak perlu dicari-cari feelingnya. Gak perlu adaptasi lah intinya. Jadi ini memang mobil sehat. Oke, abis ini gue mau ini deh. Siap. Pertimbangan lagi. Kalau deal kita akan bawa jalan sampai Jakarta. Aman dah? Aman, jamin. Bismillah. Gun payakun. Oleh-oleh dari Bandung. Oleh-oleh dari Bandung sudah tiba di Jakarta. Baru turun towing udah nggak mau nyala. Baru nyampe Jakarta udah bikin orang dorong-dorong.